Jadi Diri tuh lagi jalan, terus ternyata ada ini, Masya Allah Pak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilar di hari ini. Jumat berkah tentunya. Ya, setelah semalaman kemesraan mereka terungkap di hadapan kita semua. Di hari ini pula rupanya Lesti sudah OTW guys. Ya, kita semua pada penasaran. Di Jumat berkah ini mereka mau kemana? Hal itu diungkapkan saat Lesti bersama sang ayah. Sepertinya mereka akan menuju rumah Bilar. Ya, yang membuat salfok adalah kebahagiaan sukacita Lesti saat melihat di mobil odong-odong ada yang namanya nama dia guys. Ya, nama Lesti Purnama Tirani. Hingga akhirnya itu pun diunggah oleh ayah Kejora. Jadi Diri itu lagi jalan, terus ternyata ada ini, Masya Allah Pak. Bapak kok ada nama Dede Purnama Tirani? Pak, Bapak siapa namanya? Dalam unggahan tersebut, ayah Kejora pun tak lupa memberikan caption yang cukup menarik perhatian kita semua. Ya, unggahan video yang mana Dede Lesti begitu heboh bersuka cita karena melihat namanya terpampang di angkutan tersebut. Semoga rezeki bapak supir bajaj ini lancar dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kata ayah Kejora dalam caption di feed Instagramnya tersebut. Yang menarik juga adalah bahwa hal tersebut juga menuai berbagai komentar. Dan tentunya yang paling menarik adalah komentar yang dipersembahkan oleh fan Leslar yang mengungkapkan, ya, selain ungkapan kebahagiaan juga ada yang ngasih. Dicari Pak, nanti biar Bilar sama Dedek naik bajai bapak ini. Wah. Dan ayah Kejora pun membalas, daripada ya sampaian sang netter tersebut, kasih insyaallah. Insyaallah tadi dikejar tapi nggak kejar, terhalang macet, kata ayah Kejora. Rupanya hal tersebut memancing perhatian kita semua, perhatian ayah Kejora dan Dede Lesti. Tentu semua pada berbahagia guys di Jumat berkah ini, dan kita berharap bahwa Lesti sudah OTW ke rumah Bilar yang tentunya akan disambut sukacita dan bahagia oleh kekasihnya itu. Tentu yang diharapkan oleh kita semua adalah kebersamaan serta kemesraan mereka berdua yang tentunya udah kita rindukan. Walau semalam kita udah dipuaskan oleh kebersamaan Lesti dan Bilar, tetapi mata ini selalu ingin melihat, menyaksikan kebersamaan nan mesra Lesti dan Bilar, apalagi di Jumat berkah yang sekarang memang sepi akan vitamin, multivitamin dari mereka berdua. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka berdua, jangan lupa dan suka untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.